tahu kegiatan baru janda-janda di komplek kita? Emang kegiatan apaan, Nap? Lu mah suka begitu, suka ketinggalan berita aja. No, sekarang janda-janda lagi pada ikutan kelas yoga. Yang sawah, ente! Kelas yoga di mana? Di ujung komplek, Bu Lela. Makanya sekarang bapak-bapak komplek pada bolak-balik ke sono. Pada demen ngeliatin tuh janda-janda lagi pada kelas yoga. Berarti ini muskila buat kita, Nap. Muskila ini! Iya, gue juga udah istighfar, astagfirullahaladzim, kata gue. Terus lo tahu gak sih? Lo tahu gak tuh si Panya yang rumahnya deket masjid? Tahu gue, yang cantik, yang semok. Iya, dia udah bercerai tuh dari lakinya, baru aja bercerai. Ya Allah, kasihan juga ya. Tapi Nap, gue mau diduga dia bakalan bercerai. Kagak ada laki yang kuat. Wah, gawat. Gawat bin gawat. Gua putusin, mulai sekarang kita harus lebih ketat jaga suami kita. Gue setuju, apalagi sekarang ada si Panya yang tukang tebar pesona. Yeah, dan lo tau gak ada lagi berita yang lebih hot tentang si Panya. Apalagi Jena? Dia tuh bilang sama tetangga-tetangga, tolong carikan saya jodoh. Apa? Yeah, terus lebih gawatnya lagi kata dia gak apa-apa jadi istri kedua. Yang sawa ente. Ente yang sawa, giliran giba urusan janda aja, nyamber, nyaut. Pas denger, aneh kan juga kenal si Panya. Aneh emang ada niatan mau ngedeketin dia. Hah? Deketin gimana maksudnya? Maksudnya, aneh mau deketin biar bisa jadi pelanggan di kantor aneh. Oh iya? Yeah? Eh, Mi. Mulai hari ini, aneh mau ikutan kelas yoga ya. Waduh. Kagak ada. Gue pengen ikut kelas yoga. Bilang aja pengen yoga bareng ame tuh janda-janda cantik kan? Astagfirullahalazim. Enggak semua janda cantik, ada juga yang kagak cantik. Tetap aja janda bisa jadi bini kedua, ketiga, keempat, kagak ada. Mamnu haram alek. Scott Mi, bentar. Ini apa hubungannya sih janda sama kelas yoga? Nah, ente kenapa juga tiba-tiba mau ngikut yoga? Hah? Pasti karena tuh bapak-bapak komplek pada bilang ada kelas yoga bareng sama janda-janda cantik. Iya kan? Iya, betul. Emang keenakan nih si Mahmud ya. Allah Karim, kagak. Suuzon aja nih Umi. Punggung aneh lagi sakit. Kata Aseng, aneh suruh ikutan kelas yoga biar sembuh. Kagak. Pokoknya tidak boleh. Aneh kagak ridho ente ketemu sama tuh janda-janda. Ketemu gimana? Aneh kan kelas yoganya di TV. Oh, di TV. Enak. Kalau di TV, tuh janda pada disorot juga. Gak apa-apa, udah aman. Aman. Berarti Abah boleh ikut kelas yoga. Nah, kalau gitu Abah minta beliin kostum yoga, ya? Kok jadi ngelunjak? Sultan nanti sekarang banyak fulus. Hah? Pakai segala yoga aja minta dibeliin kostum. Terus aneh yoga pakai apaan? Pakai sarung. Legging Umi kan aneh. Pakai deh buat yoga. Astagfirullahaladzim, pakai legging ente, kagak mau, mendingan aneh kagak usah yoga. Ayam utuh 1 ekor, bawang putih, garam, dan kecap. Pertama-tama ambil ayam utuh. Gerakan badan dari kiri ke kanan. Gerakan perlahan ya ibu-ibu, jangan cepat-cepat, nanti kesleo. Cina, kesleo juga loh. Lalu sekarang reverse, balik arah, gerakan badan, putar, dari kanan ke kiri. Sekarang, tarik napas dan pejamkan mata. Kok pejamkan mata? Gimana sih ini? Ini ayam udah mampus. Lu sedih pejamin mata. Matanya ini kagak ada. Mata siapa ini maksudnya? Peranakan gue gak enak nih. Inhale. Exhale. Terus lakukan sampai badan terasa rileks. Tarik napas lagi. Inhale. Setelah itu, tepuk-tepuk dagingnya biar empuk. Daging perut kali ya?
Lalu remas-remas supaya meresap. Remas-remas. Lakukan ini selama 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah lagi ngapain? Abah lagi yoga. Siapkan air mendidih dan masukkan daging ke dalam daging. Air mendidih. Hah? Astagfirullahalazim. Mbak, ini ada teman Sasa. Halo. Itu Bapak Lucia. Spaghetti torpedo kambing ya. Sah, kok kamu nggak bilang-bilang mau bawa teman ke rumah? Abang ngapain sih pakai legging kayak gitu? Nggak apa-apa Om, nggak usah malu. Cocok kok itu legging sama kolornya matching. Kolor? Ini bukan kolor. Ini celana daleman. Celana luaran. Maksudnya celana olahraga. Ya udah terserah Om aja enaknya gimana. Apaan kek? Tapi, sudah, Mas. Mi, ada tamu nih. Abah, Umi, kenalin ini teman Sasa. Oh, namaste. Namaste. Siapa nama ente? Kimberly, Om. Kagak cocok sama mukanya. Om juga gak cocok jadi bapaknya Shay. Ani dengar. Udah, duduk-duduk. Lah, Om mau kemana Om? Kagak ikut duduk. Ganti sarung. Minum kagak ada, Tante. Aus banget emang. Lumayan sih. Sabar aja dulu. Gak ada pembantu di sini. Ngomong-ngomong, Neng siapa? Kimberly. Kimberly. Iya, Kimberly. Neng Kimberly udah berapa lama kenal sama Shakila? Hah? Shakila siapa? Oh, maksudnya She. Hah? She siapa? Setan kali. Bukan, Mbak. Itu nama panggilan Sasa di kampus. Nama bagus-bagus Shakila dipanggilnya She. Emang kenapa, Om? Orang teman saya aja namanya Ucup dipanggilnya Robert. Robert masih bagus. Jelek sih menurut saya mah. Jadi ngomong-ngomong kapan kenalnya? Sejak kapan? Oh, sejak ini nih. Tato ini belum dibikin. Itu bukannya tulisan Arab? Itu tulisan Arab. Bukan Tante, bukan tulisan Arab. Ini tulisan Hangul Korea. Korea. Jelas-jelas itu tulisannya Arab. Bacaannya Ahlan wa Sahlan. Hah? Masa sih? Saya waktu itu mintanya emang huruf Korea, Om. Ini tulisannya Anyong Aseo. Artinya halo. Ya, ini walat sih bangsa diharatin nih. Iya, mau aja dibahlulin. Tapi gak apa-apa. Yang penting artinya sama-sama halo. Sasa boleh ditato? Mamno! Iya, Sasa tahu kok cuma bercanda. Kalau orang pakai tato, sholatnya kagak sah. Iya, Mbak. Emang Neng Kimberly nggak suka sholat? Pengen sih, Tante. Tapi saya Kristen. Kita ke kamar dulu ya, Abah Umi. Silakan. Di kamar lu ada minum kan? Ada. Dari tadi soalnya kagak dikasih-kasih orang air dong. Ambil diri di sumur. Gak boleh begitu. Pasti kagak demen lagi kan? Teman-teman di Shakila. Abah khawatir kalau Sasa begaul sama anak-anak kayak gini yang terlalu modern, akhirnya nilai-nilai adat sama tradisi Arab kita bisa hilang. Ente tuh kebanyakan was-was. Banyakin duit. Banyakin was-was.